kembali lagi di channel ini. Ini AMBA9. Dan di sini untuk tipenya Lenovo V145. V145 AMBA9 ya. V145 AMBA9. Ini bawaan memori 4 GB. Oke, kita langsung tambah memori aja. Bawaan memori 4 GB, ini mau ini 8 GB, berarti mau ganti karena kayaknya slotnya cuma 1. Jadi ini cuma 8 GB, jadi 8 GB berarti memorinya ya. Oke. Kita lihat dulu memori aslinya. Kita nyalain dulu. Bisa lihat di bias-nya untuk memori 4 GB ya, AMBA19 9425, Radeon R5 ya. Oke, kita langsung matiin saja. Kita langsung upgrade ke 8 GB. Sudah mati, ini memorinya 8 GB. Oke, langsung kita pasang dan lihat tutorial pasangnya ya. Oke, langsung aja kita bongkar dibalik. Dan ini untuk lesson Windows-nya ya. Kita biasa copot semua dulu baut ini, dan pertama-tama ini baut di sini ya. Pertama-tama kita lepasin ini dulu baut DVD. DVD-nya bisa dicopot. Nah, ya, ini DVD bisa dicopot. Kita pinggirin dulu. Dan setiap sisinya ada bautnya ya. Kita lepasin semua. Ini bautnya kita pisahin. Oke, kalau sudah terlepas semua biar baut ini, sudah terlepas semua ya, bautnya udah terlepas semua, tidak ada bautnya lagi ya. Oke, kalau udah terlepas semua bautnya, gampang ya nyopotnya. Kita tinggal, karena kuncinya itu enggak terlalu berat ya, gitu. Itu mulai dari sini aja, dari sini. Tapi harus ada kuku-kukunya ya, kuku yang agak sebelah. Pertama-tama dari tempat DVD nih, pakai ini aja. Kalau kukunya ini tidak gini, nah itu copot ya. Nah, kita tinggal digeser. Kalau enaknya pakai ini ya, digeser. Kuncinya nggak terlalu berat ya. Kalau udah kayak gini, tinggal di kayak gini ya, tinggal di. Nah, ini tutup dulu. Thank you.
Setelah sudah terlepas semua, ini tinggal di belakangnya. Nah, ini nih tinggal di ya, ini tekan ke dalam. Tuh kan lepas. Nah, itu dalamnya kayak gini ya. Ini masih hard disk biasa. Kalau melihat dalamnya di video selanjutnya ya. Oke. Ini ganti memori aja. Ini slotnya cuma satu. Slotnya cuma satu ya, bawaannya 4GB tuh ya. Ganti sama ini ya, 8GB. Kalau sama aja ada slot lagi. Oke, setelah kita ganti memori, kita lihat dulu jadi 8GB apa belum. Kita lihat di biasnya, lain aja powernya. Kena langsung klik F2 dan terlihat karena ganti memori agak lama ya. Nah, itu lihat, kita bisa lihat install RAM memori jadi 8GB ya. Tuh 8192 ya nih sistem memori ya, Lenovo V145. Oke, Lenovo V145 ya. Oke, berarti udah oke ya. Kita pasang lagi, kita matiin. Nah, kita pasang lagi, kita pasang lagi. Ini jangan sampai salah. Langsung tekan aja. Kalau udah dipasang kayak gini. Lepas ini, pasin. Ini pasin. Kalau dapat semua, udah cukup semua, tinggal pasang baut. Oke ya, udah pas semua. Dapat semua, kita tinggal pasang baut, oke? Jangan lupa like, tetap. Di sisinya kita pasang. Nah, ini DVD-nya ya, ini bau DVD. Dan kita bau semua, oke? Semua pas bau dipasang semua, oke? Dia pasang semua bautnya. Oke, setelah bau terpasang semua, kita tes dinyala di sistemnya. Kita nyalain. Kita lihat di sistemnya. Nah, udah ya, ini udah nyala. Kita lihat sistemnya. Ini bawaan dari itunya Samsung ya. Bawaan dari sini Samsung ya. Oke.
Oke, sudah kita ambil, kita lihat di mana datanya benar positif. Kita lihat. Nah, di sini udah 83 ya. Oke, lihat lebih dekat AMD ya, A9. Udah install memori 8GB ya, cukup banget itu ya. Windows-nya 10 Pro ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Itu cara tambah memori ya. Bawaan 4GB jadi 8GB. Oke, terima kasih.